Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali dengan update Arena memberikan update terkini Megawati dan kawan-kawan di Taiwan. Sebagaimana dilansir dari beberapa akun sosial media termasuk TokTok, di mana memperlihatkan Megawati dan rekan-rekan pada siang hari ini tengah latihan terakhir sebelum pertandingan dilaksanakan di malam hari nanti atau sore petang hari nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan kali ini, di mana tim dibagi menjadi dua kelompok. Nah, ini ada yang lucu ini. Banyak yang berkomentar bahwa Megawati akan diturunkan di lapis kedua karena Megawati saat latihan siang hari ini terlihat sedang bersama dengan tim pelapis kedua, sedangkan Bukilik dan Hyeseon berada di tim inti. Nah, banyak yang salah kaprah itu. Ini tim dibagi menjadi dua, ya kan? Nah, tim Megawati dan tim Bukilik. Nah, mungkin kebetulan Bukilik bersama dengan Hyeseon dan beberapa pemain inti lain, sedangkan Mega hanya tergabung di tim pelapis kedua. Nah, begitu. Jadi apa yang kita lihat di dalam latihan ini, kita belum bisa mengambil kesimpulan apakah memang Megawati dan Bukilik akan dijadikan pelapis kedua dan akan menurunkan pemain muda mereka. Nah, kita tunggu pelatih Kohejin sebentar malam. Pokoknya kita bersabar saja dulu, kita jangan berandai-andai, karena kalau berandai-andai itu susah. Mendingan kita bersabar, ngopi, ngerokok, ya kan? Kalau nggak perlu bakar ikan sambil menunggu pukul 18 sore hari nanti. Ini sebentar lagi, ini sudah kan 13.00, ya kan? Ya, 5 jam ke depan lagi lah. Tidur manis dulu lah, daripada kita berandai-andai. Oke, sobat-sobat YouTube semua, saya tidak mau juga berandai-andai, jadi saya tidak terlalu panjang lebar di video saya kali ini. Hanya mengupdate informasi terkini Megawati dan kawan-kawan sedang latihan, dan sekali lagi dibagi menjadi dua tim, tim Megawati bersama beberapa lapis kedua dan tim Bukilik bersama beberapa dengan pemain inti.